mereka menghadang perjalanan kita. Semoga saja mereka bukan monyet-monyet liar yang ganas. Kita akan coba melewati mereka. Tidak usah menunggu lama-lama, kita susuri puncak kopi Gunung Kapur Ciampea, Kabupaten Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan tim Nalasira JTV Channel. Kali ini tim sedang berada di Gunung Kapur Ciampea, Kabupaten Bogor, dan kami akan menyusuri menuju ke Puncak Roti. Di mana kabarnya di sini banyak terdapat gua-gua dan batu-batu peninggalan megalitikum. Juga ditemukan banyak arca di sekitaran sini yang sekarang posisinya arca-arca tersebut disimpan di Museum Pasir Angin Lewiliang. Dan saat ini kami akan mencoba kembali menyusuri di Gunung Kapur ini menuju ke arah Puncak Roti. Dan mudah-mudahan saja kita menemukan sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya. Informasi-informasi yang bermanfaat buat Anda semua, dan tidak usah menunggu lama-lama, kita susuri Puncak Roti Gunung Kapur Ciampea, Kabupaten Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh ini jalur pendakian masih belum terlalu sulit karena masih tersedia tangga-tangga yang dasarnya beralaskan batu-batu kerikil-kerikil kecil. Ini memudahkan kita untuk lebih nyaman untuk naik ke atas karena buat jalur tidak menjadi licin.
Kita sudah bisa melihat pemandangan ke arah Nanggung dan sekitarnya. Ini adalah dinding tebing batu yang ada di tengah-tengah perjalanan pendakian menuju Puncak Roti. Seperti biasa pemirsa, jika perjalanan menuju ke arah pendakian gunung, kita disambut oleh penduduk setempat. Jumlahnya lumayan banyak. Mereka menghadang perjalanan kita. Semoga saja mereka bukan monyet-monyet liar yang ganas. Kita akan coba melewati mereka. Hai. Hai onye-onye. Kita numpang lewat ya. Alhamdulillah pemirsa, ternyata monyet-monyet di sini bisa dikatakan tidak terlalu galak ya. Dan kami tadi sempat khawatir kalau-kalau mereka merebut barang-barang yang kami bawa. Dan untungnya kami tidak membawa makanan-makanan yang bisa mengundang mereka untuk mendekat.
pemirsa, ini adalah penampakan batu-batu yang berada di sekitaran Gunung Kapur Ciampea, Kabupaten Bogor. Ini mirip seperti batu-batu karang yang biasanya ada di laut. Memang konon kabarnya Gunung Kapur Ciampea Bogor ini dulunya merupakan lautan dangkal. Ini kayak namanya seperti batu-batu karang yang biasa ada di laut ya, Kang? Iya, benar. Cukup luar biasa itu. Padahal ini di atas gunung loh. Ada tengok urus itu jurang, nih. Iya. Oh. Yuk, kita lanjut pembahasan kita hari ini. Indah juga pemandangannya. Kelihatan ini salah kenda itu kan. Ini batu unik juga, Munisa. Kalau Anda saksikan, ada batu yang terselip di antara tengah-tengah belahan batu ini. Dan ada yang menyaksikan kita di ujung sana. Hai. Jangan lari. Antum masuk. Aduh, dia lari, pemirsa. Pemirsa, kita sudah sampai di puncak roti. Di sini kita melihat ada batu yang sangat besar. Memang daratan di sini terdiri dari semua batu-batu dan tampak batu ini terbelah dari atas. Lihat, pemirsa, batu ini terbelah mulai dari puncak
Dan di sana kita bisa memandang wilayahnya, Tarumanagara, Sunda, dan juga Pajajaran pada masa lalunya. Inilah pemirsa, Tarumanagara, Sunda, dan Pajajaran masa kini. Bahkan jauh sebelum masa itu, Salakanagara pernah eksis cukup lama di sekitar wilayah yang kita lihat sekarang ini. Ini adalah semacam gua sempit yang kita temukan di puncak sekali bisa menyet-menyet di sini. Kami akan melewatinya secara perlahan-lahan. Semoga saja mereka tidak menyerang.
pemirsa, saya akan mencoba mendaki ke puncak. Bismillah. Up. Bisa, alhamdulillah tim sudah sampai di puncak roti. Walaupun tadi sempat agak-agak ngeri juga, kita disambut oleh sekumpulan monyet-monyet yang sebagian ada yang mencoba menggertak juga dengan kuda-kudanya untuk menyerang. Tapi mungkin mereka akhirnya tahu kalau kedatangan kami bukan untuk mengganggu mereka, hanya sekedar untuk kunjungan dan mengeksplor lokasi dari wilayah Puncak Roti Gunung Kapur Ciampea Kabupaten Bogor ini. Maaf Nusa, napas saya masih terengah-engah. Dan kami akan mulai mencari dan mengeksplor ada apa sesungguhnya di sekitaran Gunung Kapur ini. Dan yang kita saksikan ini adalah pemandangan Kota Bogor dari arah puncak roti Gunung Kapur Ciampea Kabupaten Bogor. Ini adalahnya dulunya adalah merupakan wilayah kekuasaan dari Kerajaan Tarumanagara dan kemudian Kerajaan Sunda dan lalu Kerajaan Pajajaran pada akhirnya, sebelum kemudian Pajajaran runtuh dan sekarang hanya tinggal sejarah-sejarah yang harus kita jaga.